banget tuh orang. Eh, kacau nih. Gawat, telepon polisi. Hey, buka pintunya, buka. Keluar lu. Keluar. Hei, gue pecahin dengan kata nih. Iya, sabar. Cepet, ya, bentar. Sabar. Cepet, terserahin semua barang-barang yang lu bawa. Cepetan. Iya, sebentar. Ini, Pak. Cepetan. Cepet, Pak, buka. Ayo, buka. Buka, cepetan. Kemarin, Bang, mobil sekalian, Bang. Jangan. Woi, berhenti. Ampun, salah nih orang. Alhamdulillah ya Allah, udah ada orang yang nolongin saya ya Allah. Kasihan banget dia sendiri ngebelain saya, sementara saya cuma jadi penonton aja. Aduh. Kita emang pernah ketemu kok. Ah, betul kan? Di mana? Boleh bantu Om untuk mengingatnya. Waktu saya lagi ke pemakaman teman saya ngeliat Om kok. Lagi ngegali kubur di sana. Iya kan? Boy, kamu jangan gitu, maaf. Boy. Loh. Itu kan suaminya Adriana. Saya mau ucapkan terima kasih banyak sama kamu, Boy. Kalau bukan ada kamu, maka mobil ini dan juga bahkan mungkin mereka bisa menganiaya saya. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Sebenarnya bukan saya yang nolong Bapak. Tapi ya Allah. Soalnya mungkin saya gak mampu ngelawan mereka semua, Pak. Dan kalau bukan pertolongan Allah, mungkin saya babak belur diajar sama mereka, Pak. Ternyata si Boy kayaknya memang orang yang baik juga ya. Waduh, saya harus gimana nih? Kenapa saya jadi bingung bersikap di hadapan si Boy? Subhanallah, kenapa gue jadi ngerasa bersalah ya? Dulu gue suka nyebelin sama suaminya Adriana. Gue emang masih harus belajar meredam rasa benci. Mungkin dulu gue kesel sama dia karena udah ambil Adriana dari gue. Tapi sekarang gue udah sadar akan ketetapan Allah bahwa Reva jauh lebih baik dari Adriana. Pak, mau saya bantuin? Enggak usah. Terima kasih. Kasihan Om ini. Apa dia benar-benar udah cerai sama Adriana? Aduh, itu kan bukan urusan gua. Pak, kalau gitu saya pamit ya, Pak ya. Hati-hati di jalan, Pak. Eh,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boy? Boy. Jujur aja nih, Pak. Zaman sekarang tuh susah nyari anak muda baik kayak si Boy. Apalagi di kota besar kayak begini. Soleh, ngomongnya bagus, sopan santunnya bener. Suara ajannya bagus, menyentuh sekali. Saya juga baru dengar, Pak. Biasa sih suara bapak-bapak, tapi ini kayaknya suara anak muda. Ternyata si Boy, Pak, yang azan. Gak sangka, suaranya enak banget. Padahal si Boy biasanya paling juga bersolat jamaah, misalnya, Pak. Rajin sholatnya, Pak. Kayaknya sih gak pernah berentok-berentok.